hari ini pukul 1 jam ke depan akan mereka akan perform sebagai penari dan juga sebagai model. Beberapa sedang di make up dan juga rambutnya sedang ditata untuk tampilan nanti. Kita akan muncul dua kali jam 4 dan jam 7 malam. Terutama tim singer untuk perform sama coaching untuk closing para semua performing untuk teman-teman dan untuk bangkitin semangat mereka untuk perform itu. Sebuah kisah cerita tentang legenda terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu yang dimana mengangkat sebuah kisah percintaan antara Dayang Sumi dan Sangkuriang. Kenapa kita mengangkat cerita itu? Karena secara kebetulan dan ini karena saya sendiri berada di Bandung, dan yang menjadi luar biasanya di garapan ini kita melibatkan orang-orang yang ya kita lintas budaya, lintas negara. Mudah-mudahan dalam segalanya nanti kita mampu menampilkan semaksimal mungkin. Kita kan tinggal di Jawa Barat nih, sementara orang tua Peres, semua di sini tuh ada berbagai negara. Sekitar 24 negara. Jadi kebersamaannya akan kita bimbing di sini dan perbedaan-perbedaannya kita satukan di sini. Itu sebetulnya tujuan dari acara ini. Yang sudah kalian ketahui
Fabulous Foundation itu berawal dari kultur juga, ada pendidikan dan sebagainya. Kebetulan saya juga parents dari independent school, jadi ada ide kenapa nggak bikin konser bareng antara orang tua, terus juga guru dan murid. Kebetulan ini 45 tahun daripada independent school, Fabulous Foundation punya niat untuk memperkenalkan culture dan budaya kita kepada expat ya, karena di sini sekolah kan ada 24 nationality. Jadi bagi saya itu suatu project yang pada cukup berat, karena kan yang pemainnya kan bukan profesional. Kita latih selama kurang lebih sekitar 30 tahun. Kenapa memilih Sangkuriang? Karena Sangkuriang itu kan legend daripada Jawa Barat ya. Dan kita berada di daerah Jawa Barat, jadi saya ingin juga memperkenalkan kultur kita